Selamat datang di Acoustation Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial melodi lagunya Oasis yang berjudul Married with Children. Jadi ada melodi, ada dua melodi, melodi intro sama melodi yang intinya. Itu. Seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, untuk di lagunya Oasis yang berjudul Married with Children ini kita mulai dari kenjerangannya dulu. Untuk kenjerangan pengiringan kita mulai dari E, terus ke G, setelah itu ke C minor, terus ke A, C, B11, E. Jadi G, E, G, C minor, A, C, B11. Untuk melodinya, melodi intro kita mulai dari senar 5 di fret 9. Tekan dulu di fret 9, tekan. Petik, nanti jari manis kita tekan di fret 11. Seperti itu. Turun ke senar 4, sama juga. Terus ke turun senar 3, masih di fret 9. Seperti ini. Senar 3 fret 9. Terus ke fret 11, petik sekali. Kedua kalinya di bending. Baik lagi. Ke fret 9. Terus naik ke senar 7 senar 5 di fret 9. Pertama tekan dulu, petik dulu di fret 9 ini. Terus kita tekan di fret 11, masih senar 5, turun senar 4, fret 9, balik lagi, senar 5, fret 11, 9, 7. Jadi seperti ini. Itu untuk periode intro bagian pertama, masih di intro bagian yang kedua. Mulai dari masih di senar 5 fret 9 dipetik, terus di slide ke fret 11, turun senar 4, senar 4 fret 9, senar 4 fret 11, turun ke senar 3 fret 9, terus ke fret 11, petik dulu sekali sambil di bending. Setelah itu dibolak-balik, down up, terus naik ke senar 4 di fret 11, terus ke senar 3 di fret 9. Itu diulang dua kali, kita contohkan dari awal. Itu yang di intro, kita ulangi dari awal. Maaf, di intro yang bagian akhir ada tambahan lagi setelah dari sini. Petik lagi di fret 11, terakhir di fret 9. Itu yang di intro. Selanjutnya masuk ke bagian melodi yang intinya. Thank you.
juga sama. Petik, disilet ke fret 11 dari fret 9, turun senar 4, fret 9, fret 11, terus senar 3, fret 11, balik lagi, senar 4 di fret 11, terus balik lagi senar 3, fret 9. Terlalu terawal, pelan-pelan. Setelah itu ke fret 11 di bending 3 kali. Naik ke senar 5. Di senar 5 di fret 9 kita petik dulu sambil di bending ke bawah 2 kali. Terus masih di fret 9, petik terus ke fret 7, balik lagi, jadi 2 kali. Masih di fret 7 ke fret 9, terus ke senar 4 di fret 6, balik lagi, senar 5 fret 7, maaf, senar 5 fret 9, 7, 9, 7. Kita contohkan dari awal, pelan-pelan. Selanjutnya masih di senar 5. Senar 5 fret 9, terus petik slide ke fret 11. Turun ke senar 4. Fret 9, 11. Turun ke senar 3 fret 9. Masih di fret 3, senar 11, fret 11. Bending 3 kali juga. Balik lagi ke fret 9, senar 3. Setelah itu dari fret 11 kita petik sambil di slide ke fret 13. Terus senar 2 fret 12, balik lagi. Senar 3 fret 13. Senar 3 fret 13, 12 petik lagi. Fret 11 maksudnya. 11 petik lagi 2 kali, 1 kali. Terus ke senar 3 fret 9. Kita ulangi dari awal. Oke teman-teman, itu semua untuk tutorial melodi lagunya Oasis yang berjudul Married with Children. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.